Komisi Pemilihan Umum KPUD Sulawesi Tengah mengadakan kegiatan bimbingan teknis yang diikuti oleh Komisioner KPU se-Sulawesi Tengah di Hotel Santika Palu. Dalam bimtek ini disimulasikan tata cara pendataan pemilih, pencoblosan yang benar, dan rekapitulasi suara di TPS. Ketua KPU Sulawesi Tengah, Sahran Raden, mengatakan, bimtek ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu 9 April mendatang. Kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota, mereka bertindak sebagai KPPS dari KPPS 1 sampai dengan KPPS 7 rangka mempraktekkan, mensimulasikan terhadap tata cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu. Nah, ini memberikan ternyata di BIMTEK ini transfer knowledge, itu ilmu pengetahuan, tidak cukup untuk memberikan keterampilan. Maka simulasi adalah salah satu bentuk metodologi. Pada bimbingan teknis ini pula dibicarakan isu-isu krusial terkait pemungutan dan perhitungan suara, diantaranya asas aksesibilitas dalam pemungutan suara. Selain itu, untuk pertama kalinya bimbingan teknis KPUD Sulawesi Tengah diikuti oleh para penyandang disabilitas yang ada di Kota Palu. Dalam simulasi bimtek kali ini, para penyandang disabilitas ini diajarkan tata cara pencoblosan. Dan pada saatnya nanti, mereka juga akan didampingi oleh saksi yang ditunjuk oleh Ketua KPPS agar mereka bisa menggunakan hak suara mereka dengan benar pada pesta demokrasi mendatang. Rahmat Dhani, Aspandia Sikit, Palu TV, Nurpatulele.